Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam, welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi vlog belanja mingguan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku belanja apa aja dan menghabiskan budget berapa, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. Akhirnya ya mam, setelah beberapa hari libur dari belanja mingguan, hari ini aku bisa buat ke pasar lagi dan sekalian untuk belanja mingguan lagi. Ini masih pagi banget di tempat aku, dan sebelum berangkat ya seperti biasa ya, aku keluarin motor dulu dan ini aku udah mau berangkat ke pasarnya. Oh iya, aku tuh setiap ke pasar pasti bawa kantongan belanjaan sendiri ya mam. Meskipun agak repot, tapi menurut aku tuh lebih simpel dan bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Sekarang aku udah nyampe di pasarnya. Ini juga suasananya atau cuacanya agak mendung gitu, jadi agak-agak gelap. Padahal ini udah jam 6:30 atau jam 7-an gitu. Harusnya sih udah cerah gitu mom. Sekarang aku masih ada di area parkir, baru banget nyampe. Dan ya kalau misalnya aku nyampe pasar, biasanya ngecek-ngecek dulu budget yang aku bawa, terus catatan aku yang mau aku beli. Karena sebelum ke pasar biasanya aku catetin tuh apa aja yang pengen aku beli. No, don't you worry, I'll be there. Nah langsung aja, seperti biasa yang pertama kali aku beli harus belanja protein dulu. Entah itu protein hewani ataupun protein nabati. Ini aku lagi beli ayam sekaligus beli hati ampela juga. Untuk ayam di tempat aku harganya gak terlalu mahal dan gak murah juga. Satu ekornya itu masih di kisaran 56.000 sampai 60.000. Nah itu tadi aku cuma ambil setengah ekor. Terus lanjut, ini aku juga nyari stok ikan buat di rumah sama udang. Jadi hari ini pengen beli udang juga, pengen beli ikan juga. Pokoknya hari ini banyakan sih aku beli stok protein dibanding sayuran. Tempat aku harga ikan memang selalu murah ya mam, kadang juga mahal tapi nggak terlalu mahal yang gimana banget. Terus untuk belinya tuh udah ditumpuk-tumpuk, misalnya satu tumpuk dua tumpuk, nggak mesti dikiloin. Kecuali udang itu dikiloin ya mam. Untuk ayam juga dijualnya tuh per ekor atau setengah ekor aja. Nah ini banyak banget ya, ada cumi, ada ikan. Ini tuh rata-rata ikan-ikan laut gitu dan masih segar-segar banget. Mulai dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar. Can I call you baby? Can you be my friend? Tadi habis beli ikan, aku juga lanjut buat beli tahu dan tempe. Sekarang aku lagi pengen beli bumbu dapur sekaligus sayuran. Ada beberapa bumbu dapur yang kebetulan habis gitu mam di rumah aku, tapi gak semuanya ya. Jadi ini aku beli secukupnya aja, atau yang emang udah habis banget di rumah. Terus ini aku belanjanya di tempat biasanya aku belanja, jadi langganan aku gitu. Makanya karena aku sering belanja di sini, udah kenal banget, terus sering dapet tambahan atau gratisan gitu. Okay, mam, sambil nemenin aku belanja, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua.
Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Perfect, but I hope you see my work. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear. Alhamdulillah, Mam, akhirnya belanja di pasarnya udah selesai. Sekarang aku udah nyampe di rumah nih, dan waktunya buat bongkar hasil belanjaan aku. Yang pertama, aku beli tempe. Ini tadi aku mintanya tuh 5.000, dikasih 6 tempe gitu. Sengaja ambil yang bentuk bulat terus dibungkus plastik kayak gini karena menurut aku lebih awet aja. Terus tadi juga aku beli tahu. Ini tahunya aku juga beli 5.000, dapatnya 5 potong ya. Jadi ukuran tahu di tempat aku tuh enggak ada yang kecil-kecil gitu, Mam. Jadi semuanya bentuknya sama kayak gitu. Terus ini di satu wadah aku juga tadi beli ayam setengah ekor, itu harganya 28.000. Terus ada hati ampela 5 pasang atau 1 tumpuk gitu, harganya 10.000. Nah, untuk ikan aku cuman beli satu macam aja, ikan layang ya seperti biasa, ikan favoritnya Pak Su. Itu aku belinya 1 tumpuk, harganya 20.000. Terus ada udang, tadi aku minta udangnya itu setengah kilo. Jadi ini harga 1 kilonya itu 50. Jadi kalau setengah kilo cuma 25.000 aja. Lanjut untuk telur, tadi aku juga mampir ya buat beli telur. Itu tadi telurnya aku beli setengah papan atau setengah rak, harganya itu 18.000. Karena aku ambil yang ukuran sedang gitu. Jadi kalau beli satu papannya itu 36.000-an gitu, Mom. Lanjut untuk stok sayuran dan juga bumbu dapur. Yang pertama aku beli sayur pakis. Ini sayur pakisnya aku ambil satu ikat aja, harganya 3.000. Terus aku juga beli paketan sayur sop-sopan gitu. Ini udah dipaket-paketin gitu ya, satu kantong-satu kantong. Terus isinya ada kol, terus ada daun bawang, daun seledri, sama wortel. Nah, ini kebetulan karena harga kol di tempat aku agak mahal, jadi dapatnya tuh kolnya yang lumayan kecil ya menurut aku. Karena biasanya untuk paketan sayur sop ini aku dapat yang kol ukuran gede gitu. Tapi ini ditambahin sama wortelnya ya, jadi diimbangin deh sama wortelnya. Itu satu paketnya harganya 5.000. Lumayan ya, Mam, bisa buat 3 kali masak, bisa juga buat bahan bakwan sayur. Nah, ini juga ada sayur kangkung. Aku belinya itu 2 ikat, satu ikatnya itu 1.000, jadi totalnya 2.000. Untuk buah hari ini aku cuman beli alpukat. Ini tadi 1 kilo ya, harganya 15.000, dapat 4 buah dan ukurannya itu lumayan gede. Ini udah ada yang mateng, terus ada juga yang agak mentahan gitu, sengaja aku campur. Nah, untuk kemiri tadi aku mintanya itu cuma 5.000 ya. Tapi kata penjualnya enggak apa-apa deh, ambil 10.000 aja tanggung. Jadi ya udah enggak apa-apa, itu aku beli 10.000 untuk kemirinya. Terus untuk cabai rawit aku juga tadi beli 10.000, itu setengah liter. Jadi cabai rawit lumayan nih agak mahal sekarang di tempat aku. Biasanya segitu 5.000-an aja. Nah, tadi juga aku beli bawang putih ya 2 bonggol, itu 5.000. Sekarang lanjut buat food preparation. Untuk sayuran, ini sayur-sayuran hijau ya. Yang pertama aku siangin yaitu kangkung. Jadi semuanya langsung aku siangin pakai bantuan gunting kayak gini biar lebih cepet. Jadi langsung aku potong-potong dan gak ada sama sekali yang aku cuci. Untuk bagian batang atau tangkainya aku ambil yang bagian agak mudanya aja. Tapi sebelumnya aku remas-remas dulu kayak gini biar empuk kalau misalnya dimasak. Soalnya kalau nggak diremas kayak gini biasanya si tangkai atau batang kangkungnya itu kaku gitu, Mom.
Nah, untuk 2 ikat hasilnya lumayan banyak. Ini bisa buat 2 kali masak di rumah aku. Oh iya, untuk semua sayuran emang gak ada sama sekali yang aku cuci ya mam. Dan untuk penyimpanannya, aku selalu alasin pakai tisu di bagian bawahnya. Terus sebelum aku tutup, biasanya aku juga alasin tisu di bagian atasnya. Nah, untuk lebih awet lagi, sayuran itu biasanya aku cek tiap 2 hari atau 3 hari sekali buat meriksa si tisunya pada yang basah atau lembab. Karena biasanya untuk sayuran itu lebih cepat membusuk kalau misalnya dalam kondisi basah ataupun lembab ya mam. Nah, kadang juga habis mati lampu di rumah, terus sayuran pada berembun, nah itu juga harus diganti tuh mam tisu-tisunya. Oke, lanjut untuk sayur pakisnya ini juga langsung aku siangin, aku potong-potong dan aku ambil bagian yang mudahnya aja. Untuk penyimpanan sama ya seperti kangkung, aku alasin juga pakai tisu bagian bawah dan bagian atasnya sebelum aku tutup. Untuk kol, karena ini ukurannya lumayan gede, jadi aku mau potong biar bisa muat dalam food containernya. Dan ini juga gak aku cuci ya. Semua sayuran akan aku cuci pas aku mau masak aja. Setelah aku siangin, biasanya langsung aku cuci kalau masih ada yang harus dipotong-potong. Tapi kalau kayak kangkung sama sayur pakis tadi, itu langsung aku cuci terus langsung aku masak aja. Jadi bisa lebih hemat waktu, mom. Untuk tempe gak aku alasin tisu di bagian bawahnya, langsung aja aku masukin dalam food container kayak gini. Dan untuk wortel, kalau mau lebih awet itu untuk kulitnya kita kupas ya biar gak numbu akar. Terus bagian kepala sama bagian ujung-ujungnya itu aku potong. Sama kalau misalnya ada bagian yang busuk langsung dibuang aja kayak gitu. Biasanya kalau untuk wortel di aku tuh bisa awet di 2 bulanan gitu mam kalau dikupasin kayak gini. Tapi kalau misalnya jumlahnya sedikit yang gak nyampe 1 bulan juga udah habis aku masak. Lanjut untuk alpukat, untuk sementara aku mau taruh kayak gini aja. Sebentar tetap aku mau masukin dalam kulkas ya mam. Nah, hari ini aku juga cuman beli 1 buah aja yaitu alpukat karena di rumah masih ada stok pepaya sama ada stok jeruk juga. Tadi untuk bawang putih aku taruh di keranjang kecil, terus itu biasanya aku taruh di suhu ruang aja. Untuk kemiri aku langsung masukin ke dalam toples bumbu ya. Jadi ini toples bumbu khusus kemiri, udah ada namanya jadi gak bisa ketuker. Nah, ternyata pas banget ya. Jadi tadi beli 10.000, pas banget untuk 1 toples bumbu dapur. Nah, ini cabenya udah selesai disiangin gitu sama pedagangnya, tapi itu ada beberapa biji yang agak busuk. Jadi ini tetap mau aku pilih-pilihin gitu, mana yang udah busuk langsung aku buang aja biar yang lain itu enggak ketularan ikutan busuk gitu. Nah, untuk cabe juga enggak aku cuci ya, mam. Biasanya kalau mau nyambel baru aku cuci, ataupun kalau setiap kali mau pakai cabe rawit itu baru aku cuci. Nah, ini untuk penyimpanannya aku mau tambahin bawang putih ya, 1 biji aja di bagian atasnya. Ini fungsinya untuk mencegah pembusukan yang lebih cepat terhadap cabe. Lanjut untuk daun bawang dan daun seledri, tadi udah aku cuci bersih terus aku keringkan. Nah, ini setelah kering lanjut langsung aku potong-potong aja. Soalnya mau aku masukin dalam freezer, jadi mau ditaruh buat stokan daun bawang fosil atau daun bawang beku. Tadi emang aku gak beli tambahan untuk daun bawang karena udah dapet gratisan dari paketan sayur sop-sopannya. Jadi kalau misalnya daun bawangnya habis sebelum 2 mingguan, aku mungkin bakal beli di tukang sayur yang sering lewat dekat rumah aku. Terus untuk tahu, ini tadi tahunya udah aku cuci bersih, terus ini aku tambahin air mateng ya. Sama jangan lupa dikasih sedikit garam. Untuk penyimpanan tahu biasanya tiap 2 hari sekali aku ganti airnya biar lebih awet. Kalau seperti itu bisa awet sampai 2 mingguan, bahkan lebih ya mam. Yang penting rajin aja ganti untuk airnya. Nah, untuk stok udang, hati ampela, ikan, ayam, ini udah selesai aku bersihin dan udah selesai aku potong-potong. Jadi untuk udang aku cuma buang bagian kepala sama ekornya aja.
Dan untuk stok lauk yang bakalan aku taruh di freezer, tadi pas aku cucinya itu aku parasin pakai air jeruk nipis ya. Cuman untuk kali ini aku gak tambahin lagi pakai jeruk nipis, karena stok jeruk nipis aku tuh di rumah atau di kulkas sisa sedikit. Alhamdulillah mam, untuk food preparation hari ini udah selesai. Jadi total belanjaan aku cuman 161.000 ya. Ini juga udah untuk stok sampai 2 minggu ke depan. Insyaallah bakalan cukup, malah kadang lebih ya mam. Nah ini semuanya untuk stok bahan makanan di keluarga aku dengan jumlah anggota 3 orang ya, 2 orang dewasa dan 1 orang balita. Nah ini sebelum aku masukin dalam kulkas, semuanya mau aku rapiin, aku tutup-tutup dulu. Terus untuk sayuran bagian atasnya itu mau aku kasih tisu ya di bagian atasnya sebelum aku tutup. Nah itu jangan salfok mam, kenapa baju aku berubah ya. Tadi aku pakai baju hijau, sekarang pakai baju warna merah. Karena emang tadi pas nyampe rumah aku langsung mandi, soalnya gerah banget. Jadi setelah mandi baru aku lanjut buat food prepnya gitu. Nah untuk stok sayuran pasti kalian bertanya ya, untuk 2 minggu sayuran segini cukup gak sih? Alhamdulillah cukup mom. Karena kalau misalnya mau ada varian sayuran yang lain, dekat rumah itu ada pohon kelor. Jadi untuk sayur bening biasanya aku dan pak suami sama kakak Rasya itu lebih suka konsumsi sayur bening kelor aja. Jadi bisa ada tambahan ya, tinggal metik aja kok, gak repot mesti beli lagi. Nah kadang juga aku dapat kiriman sayuran gitu dari mertua ataupun ibu aku. Jadi untuk sayuran aku rasa segini cukup ya, malah kadang bisa lebih nih mam. Apalagi untuk satu jenis sayuran bisa buat aku masak 2-3 kali gitu. Nah untuk penyimpanan telur sama bawang putih ya, aku taruh di sini ya, di meja dapur aja di suhu ruang, karena seperti ini tuh bisa lebih awet. Lanjut langsung kita tata hasil belanjaan dan food preparation kita ke dalam kulkas. Maaf ya mam, rada belibet. Oh iya mam, itu jangan salfok sama kantongan putih yang ada di dalam freezer. Jadi itu isinya tulang sapi. Cuman gak tahu aku mau taruh di food container yang mana, karena itu gak muat. Alhasil setelah aku rebus itu aku taruh di dalam kantong putih gitu, biar muat aja mam. Nah untuk di chiller ini masih ada sisaan tomat, terus tadi ada ikan asap, itu aku pindahin ke dalam freezer ya. Sama itu ada tomat, ada gula merah, ada cabai keriting, cabai merah besar. Terus ada stok bumbu dapur, ada lengkuas, serai, kunyit, jahe. Terus ini ada cabai keriting. Lanjut ini aku mau tata semuanya ke dalam chiller biar kelihatan lebih rapi aja. Jadi kalau misalnya disusun kayak gini tuh rasanya enak banget ya mam, mata ini. Jadi kalau misalnya nyari bahan makanan udah langsung nemu tuh. Oh untuk sayuran aku taruh di bagian paling bawah, aku taruh di rak paling bawah. Untuk tempe sama tahu aku taruh di bawah chiller. Jadi penyimpanan aku tuh kayak gini. Soalnya udah terbiasa juga sama suhu kulkasnya cocok, terus cara penyimpanan aku cocok, jadinya gak ada bahan makanan yang rusak atau busuk gitu mam. Jadi udah kayak gini deh, udah tertata rapi gitu, udah tersusun dengan sendirinya. Untuk alpukatnya ini aku taruh di laci paling bawah aja ya mam, biar gak makan banyak tempat gitu. Alhamdulillah food preparationnya udah selesai, semoga bisa nyampe ke 2 minggu ke depan. Nah mam, terima kasih udah nemenin aku belanja mingguan untuk hari ini, dan udah nemenin aku juga food preparation. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.